Okay. Hai, salam sejahtera. Saya Cikgu Lee. Jadi topik untuk hari ini adalah lambang palang merah dan bulan sabit merah. Jadi kita selalunya hanya tengok lambang ni saja, bulan. Kenapa Malaysia gunakan bulan? Kita tak guna palang. Sebab Malaysia kita pilih bulan kerana palang ini dia macam Kristian. Boleh faham? Okay. Jadi selain daripada bulan dengan palang, dia sebenarnya ada banyak label lambang-lambang. Okey, jom marilah kita tengok sejarah sedikit berkaitan dengan lambang. Kenapa ada lambang dan perubahan dia? Okey. Jadi okey, pada Februari 1864, saya belum dilahirkan, kamu pun belum dilahirkan. Peperangan berlaku antara Rusia dengan Denmark. Jadi ICRC, okay, nanti dalam topik ketujuh ataupun ke-8 baru cikgu terangkan apa itu ICRC lah. Okay, telah menghantar seorang doktor untuk membantu tentera Rusia. Tapi dia menghadapi masalah semasa di medan peperangan kerana doktor pun seorang manusia. Jadi bila peperangan, tak ada orang tahu dia adalah doktor. Masa itu tak ada satu lambang menunjukkan bahawa dia adalah perubatan. Okey, jadi oleh sebab itu dia menghadapi masalah untuk membantu mangsa-mangsa dan dia perlukan peristiarafan yang secara rasmi. Maka pada tahun tersebut, bulan Ogos, kerajaan Switzerland telah mengadakan satu persidangan diplomatik di Geneva. Okey, yang dihadiri oleh 12 negara. Jadi dalam Convention Geneva itu, dalam mesyuarat itu, persidangan itu, mereka telah memperbaiki keadaan tentera yang cedera di medan pertempuran. Okey, dan mereka tanda tanganlah satu perjanjian. Nanti perjanjian itu ada 4 dan juga 2. Okey, itu nanti kita akan bincang lagi lah persidangan dia, Convention Geneva, apa yang mereka janji. Cuma di sini mereka telah janji apa? Kita tengok. Mereka telah berjanji bahawa lambang ini, palang merah, dipilih sebagai satu penghargaan kepada Switzerland kerana palang merah itu berlatar belakang putih adalah warna bendera kebangsaan Switzerland. Okey, jadi lambang ini diterima oleh semua negara masa itu perjanjianlah. Tujuan adalah untuk memberi, ini penting ah, lambang ini. Bila mereka nampak lambang palang merah ini, maka mereka mesti beli perlindungan kepada mereka yang tercedera semasa peperangan dan juga anggota, contohnya doktor ataupun nurse yang menjaga dan melawat mereka. Okey, jadi tengok lambang ni tak boleh tembak. Macam itulah perjanjian itu. Okey, jadi pada tahun seterusnya, 1876, Turki sedang peperangan dengan Rusia selama 6 bulan. Tiba-tiba, okey, mereka kata bahawa lambang palang tadi, lambang palang merah itu macam menghina kepercayaan agama mereka. Sebab itu lambang macam Kristian. Itu sebabnya, oleh itu, bulan sabit merah, lambang bulan sabit merah ini telah mula digunakan oleh negara Muslim, seperti negara Malaysia lah, okay, pada tahun ini. Jadi kadang, okay, jadi lambang ni bila orang tengok palang merah ataupun bulan sabit merah akan dilindungi oleh Convention Geneva sejak tahun 1929. Semakin banyak negara dia tanda tangan, aku janji bahawa kalau nampak lambang ini tak boleh tembak, mesti melindungi. Okey, dan ia hanya dibenarkan untuk dipaparkan di kenderaan, kapal terbang, kapal laut, bangunan dan pembinaan dan juga penyelamat. Ini paling penting dan dilalang sekali untuk tujuan perniagaan dan publicity. Okey, ada juga negara yang menggunakan lambang ini. Lambang ini dinamakan singa merah dan matahari, diguna oleh Iran, tapi sampai 1980 mereka sudah ganti dengan bulan sabit seperti ini, seperti Malaysia lah. Okey, ada juga yang 2005 saja baru-baru ini mereka menggunakan lambang kristal merah. Okey, untuk negara yang tak mahu palang, tak mahu bulan, okey, mereka boleh juga guna lambang kristal merah. Baru-baru ini sajalah lambang ini. Tak pernah tengok bukan? Okey, yang ini adalah lambang untuk ICRC.
Okay, nanti saya nantilah ada satu subtopik memang terangkan ICRC yang okay, yang merupakan penjaga UUK. UUK adalah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa yang menjalankan aktiviti berasaskan kepada 4 Convention Geneva dan 2 protokol tambahan. Okey, ya semua ini kita cikgu akan terangkan nanti. Setakat ini murid-murid tahu lambang dulu. Apakah lambang yang digunakan sekarang? Okey. Dan nanti cikgu akan terangkan IFRC dengan ICRC. Okey. Jadi inilah, sorry. Okey, jadi ini adalah lambang-lambang yang kita guna pakai sekarang. Okey, itu saja untuk topik hari ini. Jadi murid, saya harap murid-murid sudah tahu sikit lambang-lambang yang yang digunakan, okey, oleh pergerakan ICRC dengan IFRC. Okey, baik. Terima kasih, sekian, terima kasih. Harap kamu enjoy video kali ini. Okey, skut, bersurai. Bye-bye.